Meriah, memang meriah. Ha, minggu lalu telah berlangsungnya Carnival Fest Tour di Sibu, Sarawak. Ramai juga artis yang turut serta dalam Carnival ini. Ha, jom kita bersama dengan orang kuat di sebalik Carnival ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Didi Alias. Penuh macam laut dekat Indoor Stadium Sibu ni. Pasal defense tu kali pertama kat sini, dia punya usahawan vendor-vendor pun memang gempak kita bawa kat sini. Daripada hari pertama sampailah sekarang ni, orang tak berhenti-berhenti. Dan kali pertama kita sambut Ambang Merdeka dekat Sibu. Bercerita tentang Ambang Merdeka kan, banyak sangat motor-motor ni. Dan Mami berkonvoi daripada dataran sampailah ke stadium ni. Boleh Mami ceritakan detik itu? Itu perperanjangan pun dalam masa terdekat. Kat sini kita ada lebih kurang 100 lebih motosikal yang CC dia 250 ke atas. Lagi yang lain-lain punya motor kecil-kecil nak join juga. Terima kasih orang-orang Sibu. Dia punya crowd pun kat Sibu, ya Allah ya Tuhanku, macam laut. Yo. Bercerita tentang apa aktiviti yang kat sini, Zumba seramai 800 orang. Itulah dia, 800 orang. Memang satu kejutan lah. Pasal kita rasa memang semua orang keluar, daripada Bintulu, daripada Muka, daripada Sarike, semua turun. Memang rasa memang kami cerita bersejarah untuk di Borneo ni lah. Itu cerita tentang Lifas lah, Mi. Ni kita tengok sikit tangan. Ya Allah, dah macam Robocop, Mami. Kita cakap Robocop, tapi anak Mami yang paling kecil tu, dia kata, ini Mami tangan baby. Baby kalau demam masuk hospital, macam inilah tangan. Kenapa ni Mami sampai patah-patah tangan ni? Ini adalah hadiah ulang tahun Mami untuk yang tahun ni yang ke-26. Benda ni pun macam tak sengaja, dah lupa diri. Ya? Ingatkan umur masih 20. Lepas tu tersangkut pula jari ni kat handle, meletup. Ingatkan dia terseliuk, rupanya patah. Patah 1000. Ni berapa bulan ni kena pakai macam ni? Sebulan. Tapi walaupun tahu masalah kesihatan, tapi oleh kerana semangat daripada usahawan, semangat daripada tim Lifas sendiri, rasa macam aku dah tak perlu fikir je kot. Tapi balik nanti dah habis buat aku fikir. Bercerita tentang birthday Mami lah kan. Kita tengok ada 1001 kejutan untuk Mami. Setiap kali kejutan tu pasti Mami mengalirkan air mata. Apa yang menyebabkan Mami rasa macam tersentuh sangat dengan kejutan-kejutan yang diberikan pada Mami? Alhamdulillah, ramai orang yang sayang Mami. Lagi aku tak menangis, lagi tu dia buat sampai aku keluarkan air mata. Terima kasih kepada family Mami sendiri, anak-anak, suami dan juga kru tim Lifas, usahawan-usahawan juga, my fan club, Lady Didi Lovers. Terima kasih. Dan kepada semua yang mendoakan Mami, terima kasih. Mami sayang anda sampai bila-bila.